Selamat datang di channel Eden Gamer. Kali ini Brain Find ada level baru, judulnya Christmas atau Selamat Natal. Kak Eden akan coba selesaikan semua level ya, kalau nggak salah dari level 1 sampai 12 itu. Oke, ayo langsung kita mulai. Wah, suasana Natalnya sangat kental di sini, ada lagunya juga. Ada salju turun dari langit tuh. Jadi misi kali ini kita harus mendandani Sinterklaas. Ayo langsung saja kita mulai dari level 1. Temukan topi Natal. Cukup tarik topinya ke dalam kotak ini ya. Nah, Sinterklaasnya sudah pakai topi. Sekarang minta jenggot dia. Level 2 dapatkan jenggot. Coba kita tarik jenggot yang kanan, marah dia. Kalau rambut yang kiri, marah juga dia. Coba tarik lagi jenggot yang kanan sekuat-kuatnya, biar copot sak kulit-kulitnya, hehehe. Sorry ya, pinjam sebentar saja, nanti tanggal 26 dibalikin ya jenggotnya. Level 3, temukan baju yang kering. Baju Sinterklaasnya sangat basah ya, pakai hair dryer ini biar kering, nggak bisa ya. Kalau dikasih sinar matahari bisa nggak ya? Diputar-putar mataharinya, nggak bisa juga ya. Pilihan ketiga, dilap pakai handuk, juga nggak bisa. Coba sekali lagi pakai matahari ya. Sama aja ya. Oh, bajunya bisa digeser. Digoyang-goyang ya, biar airnya jatuh semua. Goyang sampai kering bajunya. Kalau sudah, masukin ke dalam kotak. Nah, sudah pakai baju Sinterklaasnya. Level 4, temukan celana Natal. Sepertinya celana Natalnya ini lagi dicuci ya. Untuk mengambilnya, kita harus matikan dulu mesin cuci ini. Kita coba geser ya mesin cucinya. Nah, nampak sesuatu di situ. Ternyata kabel mesin cuci dicabut saja. Buka mesin cucinya lalu keluarin semua celananya dari dalam. Bukan ini ya celananya ya, biasanya yang merah gitu. Nah, sepertinya ini. Dan Sinterklaas pun sudah pakai celana. Sekarang cari sabuk. Level 5, temukan sabuk. Kita copot dulu pita merah ini. Ambil sabuknya, ups maaf ya. Hehehe. Ini yang di bawah 18 tahun mah nggak boleh nengok ya. Oke, sabuknya sudah dapat. Sekarang cari sarung tangan. Level 6, temukan sarung tangan. Ini siapa ya, gadis belewokan? Pohon Natalnya bisa digoyang-goyang ini. Boneka beruang dan topi bisa digerak-gerakin. Tapi nggak ada sesuatu di situ. Coba bonekanya kasih ke gadis ini. Gadis jadi-jadian ya. Loh, kenapa dia? Bunyinya itu loh ngakak Kak Eden. Oh, jadi besar dia, di zoom ya. Coba senggol pohon Natalnya. Nah, itu sarung tangannya sudah jatuh. Gak ada bunyi tewewew gitu lagi ya, sudah raksasa dia. Sekarang cari sepatu. Level 7, temukan sepatu Natal. Biasanya sepatu itu kan ada di rak sepatu ya. Coba kita cek. Gak ada apa-apa, coba goyang handphone kita. Oh, kotaknya jatuh. Coba goyang ke kiri, kucingnya lari. Nah, itu sepatunya ya. Nah, sudah lengkap atribut Sinterklaas. Selanjutnya, cari permen. Level 8, temukan permen. Permennya ada di tengah tuh, terus ada semut nih datang bergerombolan. Oh, semutnya bisa diarahkan ya. Digeser gitu. Coba kita tekan-tekan sampai ke arah permen ini ya. Lumayan susah ngarahkannya ini ya. Kalau kita tekan di kanan, dia ke kiri. Kalau ke kiri, dia ke kanan gitu ya. Tapi pelan-pelan saja kita coba, nanti pasti bisa ya. Mungkin nanti semutnya geser permennya ini ya. Sekarang baru 3 semutnya, masih kurang ya. Permennya sebesar gitu ya, butuh semut banyak ini ya. Oh, nah sudah bisa ya, 4 ekor. Ayo semut, dorong. Dorong terus sampai ke kotak di bawah ini ya. Hewan terkuat itu semut ya. Bisa mengangkat beban yang melebihi berat tubuhnya. Berikutnya level 9, temukan hadiah. Ada kotak kado, coba masukkan, belum bisa. Terus banyak hadiah sini. Coba kita masukkan satu persatu ya, lihat mana yang bisa. Ternyata nggak ada yang bisa ya. Atau mungkin masukkan ke dalam kotak ini ya. Tapi nggak bisa ya. Nggak ada yang bisa loh. Pasti ada sesuatu ini ya. Coba kita cek lagi ya.
Oh, kotaknya bisa dibuka. Satu jari tahan kotaknya, satu jari lagi usap ke atas ya untuk buka. Masukkan saja semua hadiah-hadiah ini ke dalam kotak. Kalau sudah, masukkan ke kotak di bawah ini. Gak bisa ya. Kurang apa lagi ya? Gak mungkin kan logo Kak Eden itu? Oh iya, harus ditutup dulu ya. Sekarang cari rusa. Level 10, tangkap rusa. Om ini sepertinya Robin Hood ya? Tapi wajahnya kok sangar gitu ya? Oh, lari dia. Gak ada Om Robin Hood baru rusanya berani datang ya. Level 11, temukan kereta luncur. Sepertinya ini bukan. Coba digabungi ya ini. Nah, sudah jadi itu. Terus ada sapu nih, coba kita gabungkan. Gak bisa ya. Kalau gitu langsung saja kita masukkan. Loh, salah ya. Bukan ini ya kereta luncurnya. Coba ambil sapu nih, bersihkan saljunya. Nah, itu dia ya keretanya. Kalau yang tadi itu mungkin kursi goyang ya. Yang terakhir kita butuh paket. Level 12, dapatkan paket. Paketnya diambil sama pencuri nih. Coba kita rebut ya. Wah, gesit ya. Oh, pandai menghindar dia ya. Coba langsung sak pencuri ini yang dimasukin. Sudah tentu nggak bisa ya. Atau mungkin pakai pisau ya. Potong pegangannya, coba. Diiris-iris paketnya. Nggak bisa juga. Kalau dua senjata sekaligus, tetap nggak bisa ya. Potong kepalanya pakai ini, nggak bisa juga. Pandai menghindar dia ya. Ini buat pusing. Gimana ya, rasanya pusing nggak? Masih seger aja ini dia. Kalau handphone kita digoyang gimana ya? Jatuh dia. Coba tusuk dia ya. Gak bisa. Mungkin harus pakai tongkat baseball ya. Oke, jatuhkan lagi dia. Lalu pakai tongkat baseball coba pukul. Toing. Baru pingsan dia. Sekarang tinggal ambil paketnya. Akhirnya selesai di misi Christmas kali ini. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe yuk.